Penemuan 4 mayat tanpa kepala di pesisir Lampung, polisi menyebut ada warga Indramayu, Jawa Barat yang menghubungi dan menyampaikan asas hilangnya keluarga dengan ciri-ciri baju sesuai dengan salah satu mayat. Polres Lampung Selatan dari daerah Indramayu, di mana ibu ini bernama Yuri, kemudian menyampaikan bahwa mayat ini memakai baju mamanya Zahra Mimi Atta seperti yang dikenakan oleh salah satu mayat. Kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin pada Senin 18 September 2023. Yusriandi mengatakan dari keterangan pelapor, dikatakan bahwa mayat yang mengenakan baju tersebut merupakan seorang nelayan. Para nelayan tersebut diduga mengalami kecelakaan saat melaut. Dari yang dia katakan bahwa salah satu mayat yang mengenakan baju itu adalah seorang nelayan. Si ibu ini mengatakan bahwa sebulan lalu ada komunitas grup nelayan berjumlah 9 orang, 3 selamat dan 6 yang tidak diketahui jelasnya. Berangkat dari keterangan itu, Yusriandi menyebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan DNA terhadap keluarga pelapor. Hal itu untuk memastikan kecocokan terhadap mayat. Ini patut diduga merupakan korban kapal yang tenggelam di perairan Jawa. Ini akan kami pastikan kembali terkait data-data dan bukti otentik hingga tes DNA dari keluarga di Indramayu yang mengaku kehilangan anggota keluarganya, tandas dia. Polisi menyebut ada warga yang mengaku ciri-ciri baju yang dipakai oleh salah satu dari mayat itu adalah keluarganya.